Aduh, alhamdulillah. Mangga Pak, atur nuhun Pak. Sing darah mang salena Pak. Yuk, mangga abi teras kapal itu tuh. Ngir ka dieu. Bunga kelang. Jadi biasa di jantan obat naon Pak teh? Obat rematik. Oh. Karena lambung. Ya teh dikonsumsi na kumaha Pak dida? Tuh, sahabat, jadi memang bikin kangen rumahnya. Kita coba ke arah sini, sahabat ya. Pedesaan banget sahabat ya. Tuh. Tanah merah. Sawahnya baru ditandur sahabat ya. Ini kebayang mah kalau hujan sahabat ya. Mungkin itu masih berarti memang itu ke blok sebelah sahabat ya. Indah banget. Coba sahabat lihat, indah banget ya. Ciri khas pedesaannya dapat banget ini. Ada jamban tradisional, ini helikopter sahabat ya. Airnya curcur di mana-mana. Masya Allah. Ini penasaran sama jamban ini sahabat, seperti apa ya? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pucuk Ibun Camis, ketemu lagi ya tentunya sama Abah Ewok. Di vlog kali ini saya sedang berada di sebuah perkampungan, masih di Kecamatan Lubung sahabat ya. Kampung Tumaritis, blok dari bawahan Bojong sahabat ya. Desa Rawa, Kecamatan Lubung sahabat. Masya Allah, view-nya di depan tuh. Surga tersembunyi di Tumaritis sahabat. Masya Allah. Ada burung nilam tekukur. Indah banget ya view-nya. Masuk gak ya ke rekor suara tekukur? Aduh, ini mas sahabat, lihat ke atasnya. Tebing terjal ini. Berarti memang kampungnya di atas tebing ya. Oke, sebelum dilanjut silakan like, share, komen, dan subscribe. Biar mudah-mudahan doain ya. Sahabat Pucuk Ibun Ciamis berkembang channelnya. Biar Abah bisa terus menyuguhkan pemandangan indah pedesaan yang ada di Ciamis khususnya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya saya coba explore untuk Jawa Barat. Sahabat, kita lihat aja seiring berkembangnya channel. Masya Allah, Rabbi. Enak sahabat, tuh ada saung, enak ngadem di sini mungkin ya. Kita coba ke arah sini sahabat ya, sebelum ke perkampungannya. Wah, mantap pisan dulur, betah tinggal di sini mah ya. Pesawahan yang hijau. Kita cari jalan akses ke saung itu sahabat, karena kelihatannya nyaman banget ya. Masya Allah Robi. Oh iya, kolam yang jernih, mantap bukan? Berarti kesini turun ya sahabat ya, mesti hati-hati karena ini kalau hujan tanah merah ya. Oh, bercampur cadas, jadi memang
kalau tanah sudah berpondasi cadas biasanya kuat ya. Yang takutnya itu tanah merah tersiram hujan bisa menimbulkan pergesekan, pergeseran tanah, sahabat. Oh, mantap. Tempat mandi. Oh, ini mah tajuk, sahabat ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk, sahabat. Tuh. Jadi bukan ini tajuk ya. Tempat menunaikan ibadah sembahyang jikalau kita kesiangan di sawah, sahabat. Assalamualaikum, Pak. Punten ya, badai naros abi teh. Minal aidin, Pak. Ieu teh kalerasan lembur naon paling tong teh, Pak? Ieu teh katana mah sok Tumaritis. Oh, Kampung Tumaritis, lebetna Kampung Bojong kan? Bojong. Berarti kecamatan desana Rawa pengin teh ya, Pak? Rawa Kecamatan Lumbung wae, Desa Rawa. Oh, hatur nuhun, Bapak. Canda ka dieu ka ieu Bojong. Oh, canda ka paling ditu nya lembur ageung nya. Ngan ieu blokna Tumaritis pangitan. Sobat netah itu. Oh, mohon-mohon-mohonnya. Eta kanggo naon parab, Pak? Kelab lauk? Oh, parab lah, yang kanggo zahar. Mohon-mohon. Jadi ID lembur mah nyapanya. Parab mah tekedah meser layar lah nu kieu ge dagar de lauk teh. Saya kana nu kieu. Oh, mohon kanggo nila naon, Pak? Mohon beli. Oh, beli nya bawal. Bawal. Tuh, sahabat. Da ieu nu kieu alami mah daripada nu meser mah. Tapi da, Pak, ku nu sanes masuk di alun deureup, Pak, model nu kieu teh ya. Saya ge. Tuh. Pucuk singkong, sahabat ya, diunder. Oh, masya Allah. Itu panggitan nggak aja, we melakang gue lauk panggitan ya, Pak? Hatur nuhun, Bapak, mangga dilajang. Izin kukuiran, abi nggak damel video ya. Kanggo YouTube, Pak. Besok, besok. Nanjak, sahabat ya. Ini adalah salah satu akses jalan ke Kampung Tumaritis. Menurut informasi tadi dari bapak yang sedang di kebun, masuknya ke Kampung Bojong Sukamulia, sahabat, Desa Nyarawa, Kecamatan Lumbung. Kita coba lihat seperti apa perkampungannya, sahabat Pucuk Ibun Ciamis. Juga ini adalah saya ada yang request untuk subscriber setia Abah yang ada di kota. Mohon maaf baru kali ini bisa saya ladangan, apa ladangan ya? Aduh, kebalit ngomong teh. Mohon maaf baru bisa sekarang di vlog untuk kampungnya, sahabat Pucuk Ibun Ciamis. Nah, sudah kelihatan satu suhunan imah atau satu rumah, sahabat ya. Masya Allah. Paling ada beberapa rumah ya, di sini nggak banyak kayaknya. Jadi untuk di kampung istilahnya satu blok, sahabat ya. Kampung Tumaritis. Nah, namanya keren ya punya Tumaritis. Aduh. Alah, dede nuju naon guyang. Masya Allah. Assalamualaikum, Bu. Minal aidin ya. Bapak minal aidin. Kita rompok kagungan Ibu. Mohon, apa nu iya? Dua nana apa ngintanya? Masya Allah, alhamdulillah. Bisiku abika video, bios ya. Izin. Mangga dilajang, eta murang kalihna bisi iya. Tuh sahabat, jadi memang satu rumah klasik alhamdulillah ya. Masih dipertahankan di pedesaan. Hanut Bu di nukia mah kabungur ge abi nukia ya. Aduh. Aduh. Tuh, nanti kita berjalan ke arah depannya sahabat ya. Aduh. Tuh itu si bapaknya. Cucunya punya. Alhamdulillah. Duh sahabat tuh ibu mah rajinnya punya. Cengek tuh, Masya Allah Robi. Cengek bodas ngan ladap pisan Bu itu nya. Mangga Bu haturun Bu. Abi ka Palipayun. Nah, kita coba keliling ke arah sini sahabat Pucuk Ibun Ciamis. Masya Allah Robi. Tuh ke arah depan. Oh, hon raosan Bu tuh. Ah, ini mah kerasa zaman dulu banget sahabat ya. Tuh sahabat, jadi memang bikin kangen rumahnya. Kita coba ke arah sini sahabat ya. Masya Allah, jadi mengingatkan masa lalu. Dan ini sahabat ya, jalur akses utama sahabat. Kita coba berjalan ke arah sini dulu. Dan ini adalah jalan
akses utama masuk ke blok Kampung Tumaritis ini, sahabat, sudah dicor. Saya tadi coba ke arah bawah melihat memang untuk sumber airnya, sahabat, ya memang jauh. Tadi melihat ada kabel mesin air, ada 200 meter, mas, sahabat, mengambil air. Karena memang untuk posisi perumahan ini berada di Mumunggang atau di bukit, ya. Masya Allah, Robi. Jadi semakin ke atas, ya. Tuh, enak kan? Ini kebayang kalau pagi-pagi burung-burung berkicau, jangkrik bernyanyi, sahabat. Oh, ini mah sayuran, sahabat, ya. Terong. Coba kita ke arah depan. Kayak tanaman terong semuanya, ya, sahabat, ya. Terong apa, ya? Nanti kita coba lihat. Mohon izin sama yang punya. Oh, ya. Terong lalap, sahabat, ya. Tuh, seperti ini. Masya Allah. Jadi memang cocok untuk di daerah sini untuk tanaman sayuran ataupun seperti terong ini, sahabat. Coba ke arah sini, sahabat. Apakah memang untuk sayurannya ke arah bawah? Ternyata luas, sahabat, ya. Oh, dan ini mah mungkin tempat beristirahatnya petani, ya. Karena kelihatan ada karung, ada tutup kepala, sahabat, ya. Nah, ini berarti awal dari perkampungan. Kita berjalan ke arah lebih depan lagi dan kita coba lihat view, karena kalau nggak salah ada sawah sebelah sana, ya. Mudah-mudahan lagi menghijau, sahabat. Dan yang sebelahnya lagi, mas, sahabat, rumahnya sudah permanen, kata ibu yang tadi, milik anaknya, sahabat. Dan dari satu rumah yang lainnya memang jarak sekitar ada 100 meter, sahabat, ya. Tapi enak kan, lihat daerahnya, sahabat, ya. Enak kan, pisan. Cararaang gitu, ya. Nyandak lahang, Pak. Badai nyandak lahang. Lanjut, sahabat, ya, ke arah sini. Kita lihat ada berapa rumah. Berarti ya memang baru ada dua rumah, sahabat, Pucuk Ibun Ciamis, untuk perkampungannya. Tuh, sudah mulai kelihatan. Ada kandang embe, sahabat, ya. Tuh, kita lihat embe dulu, sahabat, ya. Kemana jalannya ini, saya mau lihat embe. Oh, ke sini, sahabat, ya. Nah, jadi embenya cara rantik, sahabat, Pucuk Ibun Ciamis. Wah, ada yang berdiri. Ini embe jenis apa, ya? Ini mungkin ada manfaatnya. Kolam di depan kandang domba, kandang embe, sahabat. Embe ini mah coba lihat tuh. Ternyata ada embe teh. Embenya ada. Kayak ada satu rumah sebelah sini, sahabat. Oh iya, benar. Ternyata ada satu rumah lagi sebelah sini, sahabat, Pucuk Ibun Ciamis. Masya Allah, Robi, ya. Nanti ada yang punya rumah, kita minta izin, sahabat, ya. Ini rumahnya klasik banget, sahabat. Bikin kangen. Masya Allah, Robi, ya. Oh, jadi memang di pinggir-pinggir rumah itu rimbunan pohon, sahabat. Enak sekali. Dingin, sejuk, asli. Pas saya juga yang lagi keringetan ini, aduh, jadi sejuk. Hening, ya. Sepi, nyapanya. Aduh, ini mah kayak daun kelor, ya, Pak, ya. Kelor ini adalah merupakan sebuah, kalau nggak salah ini obat herbal, di sayur juga enak ini kalau kelor. Coba tanyain sama yang pernah nih. Ini mah kaca piring mungkin, ya, bunga. Aduh, sahabat, tuh. Herbal juga, kongkonan, Pak, kaca piring, tah. Lambung. Tak, iya, gini, kawalanda herbal. Oke, nyapanya, seur, jadi di depan rumah teh, sahabat, banyak tanaman herbal.
gitu. Masya Allah, Robi. Ini mah pedas ya, Pak? Bumbu berarti. Aduh, Masya Allah, Robi. Tuh, ada sumur, sahabat ya. Jadi memang untuk sumber air ke bawah itu jauh, sahabat. Ada mungkin 100 meter, mah. Ada yang pahit-pahit lagi, Batrawali itu. Nah, ini mah super pahit, pernah nyoba saya juga dulu, tuh. Mau sini orai. Sarang siapa, Pak, Didi? Nyalira? Nah, oh, mohon. Tuh, sahabat jadi rawasin pisan. Itu gak kapal dia dulu, tuh. Duh, Pak, ngiring ameng ya kapal dia. Aduh, ya mau taruh, Pak. Assalamualaikum, Pak. Duh, ya ngiring kukuiran. Gak ada mau video, Pak, gak mau YouTube. Ya teh kan kedah izin ke warga bilih abdi di Tarakol gitu. Leresan Tumaritis cenah saur namanya teh. Bojong desa Narawanya, Pak. Abi izin kuar kuire ka ditu dugi ka sawah, Pak. Kantos kan ku punggul teh ka dieu teh mung aya panggilan jadi teu janten. Itu duh. Mangga, Pak, dilajeng. Mangga. Tuh sahabat, jadi di depan rumah ge bapak ini mah rajin banget, sahabat. Ada cabe, ini mah belum buahan sebentar lagi. Ada yang udah buahan, ada bayam, ah pokoknya mah di pedesaan banyak banyak komplit, Pak. Nah, yang ini saya tidak tahu ini teh tanaman apa nih. Herbal. Oh, herbal juga. Herbal. Jadi di bapak mah tanaman herbal. Kembang naon teh? Bunga kelang. Jadi biasa dijantan obat naon, Pak, teh? Obat rematik. Oh. Karena lambung. Iya teh dikonsumsina kumaha, Pak, di mamna? Ditaheur. Apa dimakan langsung mah teh tiasa ulah? Oh, kedah ditaheur. Mangga, Bu. Itu dianggo teh. Oh. Jadi ditehkeun di berarti dijemur heula nya, Pak. Ieu mah siga kakacangan nya, Pak. Siga nama wargina ieu teh. Dulurna nya, Pak. Iya, pasti. Tuh, sahabat. Saya teh rek bilang aneh. Naon cengek teh aya tomatan berarti beda tangkal eta mah. Aduh, Masya Allah, Robi. Sahabat cengek. Ieu mah cengek teh karieu kagoksana leutik. Ih, kalah ka ala, Pak. Sugante pageuh keneh ternyata sahabat sudah matang ini untuk cabenya. Masya Allah, Robi. Ulah. Ieu mah salam ya, Pak. Tuh bumbu sahabat jadi memang rajin pisan bapak mah tuh segala jadi lain segala dipelak memang harusnya begini di memanfaatkan pekarangan yang iya anu teu iya yang luasnya apanya. Ini namanya virus. Virus naon? Pipir diurus. Aiyu, agus nggak ulang dulur. Virus, sugaran teh virus berbahaya, Pak. Bukan virus batu ali. Oh, ada virus ini. Batu ali, ada virus berbahaya. Ibu, bapak paling mana? Beli itu. Oh, alhamdulillah ya. Sebelah sana, ibu bapak belah dia. Jadi rarawas, ya, Paknya. Maka kapal ini apa? Hatur nuhun. Dapur pengintennya, Paknya. Oh, bapak sok iya, sok reparasi, Pak. Hobinya, Paknya. Oh, gas iya. Oh, dikira teh reparasi HP. Ternyata wonya tuh sahabat tuh. Bapak ini mah rajin suka naon tehnya ngegas isi ulang gas panekernya, Pak ya? Tuh sahabat tuh, Masya Allah. Jadi hiburannya pangintannya, Pak. Ya memang sok aya, tapi dah bapak mah tuh solder ge aya, Pak. Aya. Kapungkurna sigana sok kana elektronya, Pak ya. Nuju anom pangintannya, Pak. Nuju anom pangintan. Iya mah tengah dintennya malah panas teuing, Pak. Rawas. Nanti ayam manuk kayak kima tuh nyarada. Upami enjing-enjing macamnya. Oh, recet. Aduh, alhamdulillah. Mangga, Pak. Atur nuhun, Pak. Sing darah mangga salena, Pak. Yuk, mangga. Abi teras kapal itu tuh. Ngir ka dieu. Sahabat enakeun pisan. Kita kembali ke awal perjalanan. Masya Allah, Robi ya. Tuh seperti ini akses jalan masuknya. Ini yang paling bikin kangen nih golodog sahabat ya. Kita lanjut sahabat Pucuk Ibun Camis menuju ujung perkampungan. Nah, berarti baru 3 rumah sahabat ya. Ini mah dapur satu. Ini satu berarti di sini ada memang rumahnya sedikit ya, satu blok mungkin satu RT ini. Dan ini jalan akses tadi ke rumah yang tadi, sahabat ya. Masya Allah, Robi.
Assalamualaikum. Ya, ngiring ameng, Pak. Lagi saya adenya. Biosnya ke kamera apa, Pak Reman, Bu? Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, pan kapungkur mah abina panggilan teu janten gitu. Oh, jadi weh mulang video nanti ngan sapotong. Aduh. Kita ke arah bawah sahabat ya, nyobian. Tapi kayaknya sahabat ada rumah enggak ya? Ada jalan, penasaran. Kita coba ke arah sini sahabat, ke kiri. Nah, dan ini mungkin untuk tajuk atau musola beribadat untuk blok orang sini sahabat ya. Masya Allah. Oh iya iya iya. Ada rumah ya sebelah sini. Oh, rumah sahabat. Alhamdulillah sudah permanen untuk rumahnya. Kita coba barangkali dapat view dari sini sahabat pucuk Ibun Camis. Masya Allah Robi. Oh ternyata memang jalan ke dapur ngiring sih. Sahanya. Nyawa. Tewauh. Tewauhnya. Mangga hatur nuhun. Oh buntu sahabat jalannya tuh. Wah. Wow. Awu sahabat. Oh, tapi enakan sahabat ada balong tuh. Ai bonsai ka manakeun bae tomaloba bonsai ieu teh. Oh. Bae tomaloba kembang kertas ieu teh uing. Oh. Tuh. Kita lanjut ke arah bawah sahabat pucuk Ibun Ciamis. Hanya kala motor ditonggoh jadi capek ieu teh. Ditonggoh di mana? Di bumi nu awal. Ya kemana sih aja? Ulin wae. Oh. Dan wae cirining senang. Nah, dan mungkin ini ada beberapa rumah terujung untuk daerah sini sahabat pucuk Ibun Camis. Ini untuk yang request sahabat ya, mudah-mudahan betul ini kampungnya Bojong Tumaritis, blok Tumaritis RT42 sahabat. Apakah memang jalannya buntu ke depan? Nanti kita coba lihat sahabat ya. Bu, yang ngiring amang bu. Kita lanjut sahabat. Alhamdulillah ya, untuk rumahnya juga bermacam-macam, ada yang semi permanen, ada yang permanen sahabat ya, seperti ini. Ini semi permanen sahabat. Kita coba telusuri untuk arah jalannya sahabat ya. Terus nurugtug dan memang mesti hati-hati karena kelihatannya lumut sahabat ya. Oh, ada satu rumah nih. Klasik kayaknya. Kita coba intip sahabat ya. Tuh. Coba belum memastikan kosong apa masih ada penghuni, kita coba mendekat sahabat ya. Kayaknya kosong karena tuh untuk sebelah atas tidak terawat sahabat ya. Oh kosong, betul kosong sahabat ya. Ini di masanya mungkin pas ada penghuninya enak sekali nih, jadi pas dari rumah itu menghadap pemandangan yang super indah sahabat. Oh, ada akses jalan pintas sih ke bawah. Oh, nurug tuh sahabat, mudun jalannya kebayang ya. Kita sampai ujung. Mungkin ini tadi yang klasik adalah rumah terujung sahabat ya.
Terima kasih ya sahabat Pucuk Ibu Ciamis telah mengikuti vlog Abah. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Seperti itu suasana kampung Tumaritis dari pecahan kampung Bojong bawahan ya, Desa Rawa, Kecamatan Lumbung. Memang sungguh enak kan sahabat. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.